Hasil kurang memuaskan didapatkan AC Milan saat berhadapan dengan Monza dalam lanjutan Liga Italia, Senin 19 Februari 2024. AC Milan menyerah dengan skor 4-2 atas Monza yang berperan sebagai tuan rumah dalam hasil Liga Italia kali ini. Gawang AC Milan jebol 4 kali dari upaya Matteo Pessina, Dani Motta, Warren Bondo dan Lorenzo Colombo. Sedangkan AC Milan membuat kedua golnya lewat Olivier Giroud dan Christian Pulisic. Kekalahan ini membuat AC Milan gagal mendekati Juventus yang ada di peringkat kedua klasemen Liga Italia. AC Milan masih berada di urutan ketiga dengan raihan 52 angka. Sedangkan Juventus menempati tangga kedua dengan memiliki 54 poin.